Tri semuanya, kembali lagi bersama saya Mirza di Pos Jaga Podcast Jakarta 3. Nah, pada episode kali ini kita juga tidak kedatangan narasumber ya, tetapi kita di sini akan memperagakan atau uh, memberikan tutorial nih kepada sobat RI semua mengenai website milik KPPN Jakarta 3 yaitu Betawi atau Belajar Tanpa Worit yang merupakan salah satu inovasi layanan dari KPPN Jakarta 3. Nah, pada aplikasi Betawi ini uh, Sobatri, semua bisa mengakses ya informasi menjadi lebih mudah, terutama untuk sobatri yang sedang memiliki tugas untuk melaksanakan sertifikasi bendahara, kemudian penilaian PPK dan juga PPSPM, ataupun sobatri yang akan menjabat menjadi jabatan fungsional di bidang perbendaharaan, karena pada... Aplikasi Betawi ini di dalamnya itu terdapat beberapa menu-menu yang sudah disediakan oleh PWN Jakarta 3 untuk lebih memudahkan SobatRI dalam mengakses informasi dan juga pengumuman-pengumuman mengenai ketiga agenda tersebut ya yaitu sertifikasi bendahara penilaian PPK dan juga PPSPM seperti itu. Nah, langsung saja ini kita masuk ke tutorialnya ya. Oke, Sobat langkah yang pertama yaitu masuk ke browser masing-masing ya. Kemudian ketik saja langsung alamat websitenya yaitu kppnjakarta3.com atau bisa langsung saja diketik Betawi. Seperti pada layar itu sudah muncul ya Betawi. Alamatnya di kppnjakarta3.com. Itu diklik saja. Kemudian Sobat akan masuk ke beranda e, website Betawi. Nah, di situ Sobat bisa melihat di sebelah kiri itu ada tiga menu, yaitu sertifikasi bendahara, penilaian kompetensi PPK dan PPSPM, dan juga jabatan fungsional bidang perbendaharaan. Nah, pada beranda ini, kalau misal Sobat scroll ke bawah, ya pada halaman tersebut akan ada informasi-informasi seperti penilaian PPK dan PPSPM itu jadwalnya kapan, kemudian pengumuman-pengumuman, seleksi penyesuaian, baik itu juga penilaian kompetensi pun juga ada di situ. Nah, jika sobat Ri scroll lagi ke bawah, nah di situ akan ada sarana-sarana uh, pengaduan uh, berupa si pandu dari DJPB, kemudian WISE atau whistleblower system dari Kementerian Keuangan dan juga dari KPPN Jakarta 3 yaitu lapor 088. Seperti itu ya untuk halaman berandanya. Nah, kemudian Sobat Tri untuk menu yang pertama ya kita bisa langsung mm, melihat dulu di menu Sertifikasi Bendahara. Nah, pada menu Sertifikasi Bendahara ini uh, terdapat beberapa submenu ya yang bisa diakses oleh Sobat Tri semua, yaitu ada Sim Serba Kemenkeu, kemudian ada video tahapan Sertifikasi Bendahara, kemudian ada link juga untuk e-learning bendahara penerimaan dan juga e-learning bendahara pengeluaran atau BPP. Nah, di bagian bawah dari sub menu sub menu tersebut itu juga ada seperti pedoman untuk peraturan-peraturannya, kemudian review materi dan juga formulir pendaftaran sertifikasi bendahara yang bisa sobatri langsung klik saja bisa diakses langsung di situ. Nah, kemudian di bawahnya juga ada pengumuman-pengumuman gitu ya yang berhubungan dengan sertifikasi bendahara. Seperti itu. Nah, ini bisa di scroll saja ke bawah. Seperti ini. Nah, jadi pada menu sertifikasi bendahara ini Sobatri akan diberikan pengumuman dan juga informasi-informasi terkait sertifikasinya mungkin atau update-update terbaru dan juga informasi-informasi mengenai sertifikasi bendahara. Nah, untuk menu yang kedua yaitu penilaian kompetensi PPK dan juga PPSPM ya. Nah, pada menu penilaian kompetensi PPK dan juga PPSPM ini, sobat bisa melihat di situ ada sub menu yaitu yang pertama ada Digit Kemenkeu juga sama dengan yang di sertifikasi bendahara tadi. Kemudian ada juga aplikasi Simas Paten Kemudian ada e-learning PPK dan juga e-learning pejabat penandatangan SPM yang sebenarnya bisa diakses melalui KLC, namun dari Betawi ini disediakan dalam satu website saja. Jadi memudahkan Sobatri juga dalam mengakses website-websitenya karena sudah menjadi satu ya di Betawi ini. Nah, pada menu ini juga... Uh, Sobat bisa melihat uh, bahwa di sini juga terdapat pedoman-pedoman penilaian kompetensi PPK dan juga PPSPM, seperti Peraturan Menteri Keuangan, kemudian petunjuk operasional dari si Mas Paten itu sendiri, seperti apa, kemudian format formulir materi seperti itu, dan juga pengumuman-pengumuman yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan atau penilaian kompetensi PPK dan juga PPSPM. Nah selanjutnya kita masuk menu ketiga yaitu jabatan fungsional bidang perbendaharaan Sama dengan menu-menu sebelumnya, di menu ini juga ada submenu yang bisa diakses oleh Sobatri yaitu yang pertama ada Ejafung Kemenkeu Ejafung Kemenkeu ini adalah aplikasi untuk mengakomodir setiap proses verifikasi dan juga pengajuan usulan dalam jabatan fungsional di bidang perbendaharaan Kemudian ada EUCom Kemenkeu, yaitu aplikasi yang digunakan untuk menyelenggarakan uji kompetensi online keperluan in passing jabatan fungsional perbendaharaan dan yang terakhir itu ada eh, roadmap jabatan fungsional di bidang perbendaharaan yang di sini bisa diakses juga oleh sobatri semua sub menu sub menunya. Kemudian masih sama dengan menu-menu yang sebelumnya. Di bawahnya juga terdapat pedoman-pedoman seperti peraturan, kemudian format formulir, kemudian materi sosialisasi dan lain sebagainya. Dan di bawahnya pun juga ada pengumuman-pengumuman terkait eh, jabatan fungsional di bidang perbendaharaan ini ya sobat Tri. Seperti itu. Su Nah Sobat seperti itu tadi ya tutorial uh, mengakses dan juga menu-menu apa saja yang ada di aplikasi Inovasi Betawi ini semoga dari informasi dan juga penjelasan langsung dari websitenya ini bisa membantu Sobat Tri semua ya dalam uh, memudahkan lagi gitu Sobat Tri yang ingin um, melaksanakan sertifikasi bendahara ataupun penilaian kompetensi PPK dan juga WPSPM, karena mengingat sekali lagi bahwa Betawi ini menggabungkan beberapa aplikasi yang sebelumnya tidak bisa diakses dalam satu website seperti uh, Digit kemudian Sim Serba, kemudian mas Paten, dan lain sebagainya. Tapi sekarang melalui Betawi ini, Sobat Tri semua bisa mengakses langsung pada satu website saja. Dan Sobat Tri bisa langsung memilih nih, mau menggunakan aplikasi yang mana. Nah, sekian dulu uh, penjelasan dan juga tutorial yang bisa saya contohkan kepada Sobat Tri semua pada episode kali ini. Semoga kita bisa bertemu di episode-episode episode berikutnya. Sampai jumpa dan semangat belajar! KPPN Jakarta 3 bersama kita bisa pelayanan excellent